kalau kita udah mulai masuk ke nomor-nomor selanjutnya. Jadi, oh iya, taruhin bu. Kalau kita udah masuk ke nomor-nomor selanjutnya. Hitungannya tuh menjadi penting. Coba kertasin. Oh gitu. Kolong itu tuh. Sudah. Sudah. Iya, sudah spidol itu. Nah ini jadi penting banget. Ini penting untuk di kita hitung dengan keras. 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 walaupun sebenarnya nanti hitungannya yang benar tuh gak seperti ini, tapi ini hitungan untuk memudahkan kita dulu aja gitu. Kalau hitungan yang benarnya ngitungnya di sini 1 2 oh 2 1 2 ada ada. Tapi sekarang kita lihat karena hi-hatnya ada 4 kali tuh. Mm-hmm. Dan hi-hatnya stabil, jarak stabil antara satu hi-hat ke hi-hat yang lain itu set sama gitu jaraknya. Ini enggak segitu gitu. Ada yang segini. Jadi kita hitung hi-hatnya aja. Nah, di sini ketika saya nanti ngucapin 1 kita kan bareng nih mainnya. Ketika saya ngucapin 2 ini hi-hat aja. Hi-hatnya aja. Ketika saya ngucapin 3 ini snare sama hi-hat. Ya kan? Ya. 2. Ketika saya ngucapin 4 hi-hatnya aja. Hi-hatnya aja. Ya ulang. Nah, ini jadi kalau tapi Mas udah bisa mainin gini ya, udah bisa mainin ya gitu. Udah bisa? Sudah. Udah. Udah. Coba dulu yuk. Coba dulu. Oops, sorry. Lancar. Tapi udah ngerti berarti ya. Iya, berarti kalau udah ngerti itu berarti saya enggak harus coba lagi. Kakinya masih suka ngikut. Nah, kalau enggak karena biasanya kalau saya ngajar buat yang misalnya enggak bisa, sorry. Yang awal bener enggak bisa, saya biasanya misalnya antara si tangan kanan sama kaki. Oh gitu. Mm-mm. Tangan kanan ya. Mm-mm. Jadi nanti ketika mengalami kesulitan di semuanya ini, kita akan ini kan 3 ya. Iya. Yeah. 1 2 3 berarti ada 3 bagian yang dimainkan di situ. Nah, kalau memang masih kesulitan, jangan langsung mainkan 3-3-nya. Oh iya. Tapi 2 dulu aja, misalnya hi-hat-nya sama bass drum-nya. Jadi kayak misalnya saya hitung 1 2 3 4. Nah, ini bass drumnya berarti saya mainkan di hitungan 1 sama 2 setengah nih. Iya, 2 antara setengah. 2 sama 3. 2 sama 3. Jadi kalau saya hitung 1 2 3 4 2 3 4. Jadi 2 antara 3 wa 3. Oh iya. Ya kan jadi 2 setengah ya. 2 setengah. 2 2 setengah 3. Ya. 2 2 setengah 3. Oh iya iya. Wa ga pat. Wa ga pat. Wa ga pat. Kalau udah bisa tinggal perlahan-lahan dicepetin aja, dan kemudian nanti ketika udah cepet, udah mulai bisa, hitungannya enggak perlu dihitung lagi. Karena hitungan itu hanya untuk memudahkan kita di dalam belajar. Fungsinya hitungan itu hanya untuk memudahkan. Tadi dalam belajar, ketika kita udah nguasain dan udah bisa, nggak perlu dihitung lagi. Okay. Ada orang-orang yang ada guru juga yang ngajarin, kalau saya nggak terlalu setuju dengan guru-guru yang ngajarin, jangan dihitung, dirasain aja. Karena
biasanya kalau yang saya lihat guru yang ngomong kayak gitu adalah guru yang memang dia berbakat. Jadi ada orang-orang yang memang berbakat. Saya dulu pernah ngajarin murid saya kayak gitu. Udah, dia ngeliat saya main, dia langsung bisa ngikutin. Langsung bisa ngikutin, oh gitu. Dia yang bakat ya. Dia bisa main. Nah, tapi gak semua orang seperti itu. Iya. Gitu kan, gak semua orang seperti itu. Kalau saya begini, ke murid saya yang lain, udah kan gitu, gampang kan? Dia bengong. Gak bisa ini gimana. Jadi, gak kompang gitu. Jadi, saya gak setuju sama guru-guru yang ngajarin. Jangan hitung. Hitung itu lebih ke untuk memudahkan kita untuk tahu di mana ketika kita sudah bisa, selanjutnya jangan dihitung terus. Ya, baru kemudian oh udah bisa nih gitu. Misalnya udah bisa to wa pa nah terus ya. Udah bisa tapi masih ngitungin, nah itu yang mungkin kalau menurut saya jadi salah gitu loh. Ya. Karena kan udah bisa, fungsi menghitung itu untuk mempermudah. Ketika sudah bisa jangan dihitung lagi. Dan ini juga saya selalu bilang yang kita lihat ini kalau udah bisa jangan dilihatin terus, karena banyak kecenderungan menurut saya yang udah bisa, udah apal, udah bisa saya tutup ya. Dia langsung yang tadi gimana sih? Iya. Nah, jadi ketika kita mainin, karena nanti tujuan akhirnya adalah ketika kita nanti di band, kita tuh enggak mungkin lihat kayak gitu. Kita main aja gitu. Ada yang ngasih coba dong jung jujuta jujuta Nah, kayak gitu dia kasih ritmenya, kita udah mulai nggak pakai ini lagi gitu loh. Jadi latihan-latihan ini itulah kenapa kita perlu latih terus agar ketika kita masuk di kondisi yang sebenarnya, ibaratnya langsung benar-benar perform manggung yang sebenarnya nih gitu. Yeah. Kita udah siap gitu. Udah siap. Kalau misalnya kalau tentara, mereka latihan peperangan sehingga ketika mereka perang di yang sebenarnya mereka udah siap. Oke, gue udah tahu gitu. Udah tahu ini untuk menyiapkan kita gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau udah bisa kita tinggal latih. Nah, nomor 7. Di antara jadi 1 2 3 4 seduk-duk itu antara 1 dengan 2 saya akan mainkan 2 kali. Yang pertama bareng dengan hitungannya, yang kedua enggak. Jadi kalau saya mainkan hanya hi-hat sama bass drum dan mulai dari hitungan yang pelan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nah, ketika udah bisa mainkan itu, baru kemudian kita masukkan si senarnya di hitungan 3. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nomor 8 tetap dibuat angka-angkanya dulu. 1 2 3 4 ini juga 1 2 3 4 1 2 3 4 ini yang nomor 8 kita akan memainkan bass drumnya ketika saya menghitung 1 sama ketika saya menghitung 2. Di sini ada 2,5 berarti duk 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 duk. Oke. Saya hitung keras dulu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
sekarang, baru kemudian kita tambahkan. Kalau dia terbiasa dengan itu, kita tambahkan senarnya. Senarnya selalu dihitungan 3. Oke. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kemudian nomor 9. Ini sini mainkan 2 sama kayak ini, cuman ini tambah sini 1 ya. Oh iya, ada tambahan lagi. Ada tambahan aja. 1 2 3 4. Jadi kalau saya mainkan hanya si hi hat sama bass drum saja. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, baru kemudian saya masukin snare-nya di 3. 1 2 3 4 1 2 3 4. Yang terakhir nomor 10. 10 ini mirip kayak nomor 6, cuma ditambah ini, ya kan? Oh, ada bassnya ya. Ya. Jadi di sini aja. Sam di 1 2 1/2 4. Jadi penting banget untuk dihitung keras. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. Masukin snare-nya. Nomor 6 dulu ya, Pak. Oke. Mati dulu ya. Ya, Pak. 1 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
Two, one, go, five.
size 395. Harus agak lama kalau saya ini, Pak. Tapi memang kalau udah begini tuh kita memang masih perlu banyak latihan ya, apalagi latihan. Kayak ketukan kayak gini. Tapi ya, lama-lama kayaknya bisa sih. Awal-awal. Ini masalah ngebiasain aja, jadi ya. Kayak. Kalau pernah tahu lagunya si.
Sunday morning Maroon 5 deh. Jadi kayak gini paduan sering gitu loh. Nanti kemudian kalau salah satu misalnya latihannya, kalau kita misalnya kayak di ketukan ini kita udah mulai mainin yang dia lebih rapat. Kalau ini tadi ini kan masih setengah. Oh ini nomor 8 nih. Nomor 8. Dia kan? Nah kalau yang ini kita mulai lebih cepat dikit. Salah satu latihan untuk misalnya bisa ini sebenarnya ketukan ini sederhana, cuman karena dia gerakannya cuma gitu doang, cuman memang harus dilatih dan dibiasain. Jadi kayak dulu saya latihannya banyakin aja gitu loh, sehingga nanti kita bisa mainkan. Dan kalau udah latihan yang namanya teknik slide, memang pada akhirnya mesti punya pedal sih. Pedal ya? Mesti, minimal punya pedal sama punya practice pad. Nanti saya kasih tunjuk practice pad seperti apa. Jadi bisa latihan sendiri di rumah tanpa ada drum. Jadi kayak drum pad. Jadi latihan punya pad drum. Pad drum ini, beli stand padnya, beli pedal harus beli, terus beli kick padnya, jadi tinggal latihan. Dan itu masih banyak latihan aja gitu, jadi nanti saya coba tunjukin. Kalau memang Mas Alwan memang lebih serius, memang perlu punya sih, karena ketika kalau kita sudah berhadapan dengan kayak gini, ini nggak bisa dilatih tanpa pedal gitu. Jadi kayak harus ada. Dan pedal